Kisah cinta Rizky Billar dan Lesti Kejora kerap kali menjadi perhatian publik sejak kedekatan mereka terjalin ketika dijodohkan oleh para netizen Indonesia. Akhirnya membuat keduanya berhasil sampai ke pelaminan. Pernikahan yang berlangsung pada Kamis 19 Agustus yang lalu menyisakan banyak cerita bahagia bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Rizky Billar dan Lesti tampil perdana berdua dalam program Takdir Cinta Leslar. Acara yang diselenggarakan langsung di Indosiar itu berlangsung pada Sabtu 21 Agustus 2021 malam. Rizky Billar dan Lesti terlihat sangat bahagia dengan pernikahan yang telah mereka jalani. Kebahagiaan terpancar dari raut wajah keduanya sebagai pengantin baru yang terlihat mesra. Rizky Billar dan Lesti menceritakan malam pertama mereka setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Keduanya menepati janji untuk melakukan live di Instagram untuk menyapa para Leslar lovers yang telah mendukung keberlangsungan hubungan mereka hingga sampai ke pelaminan. Penonton yang mengikuti live Instagram Rizky dan Lesti sampai tembus di atas 400 ribu orang. Ketika live Instagram, handphone Lesti Kejora sampai disimpan di brankas lalu ditutup, kemudian disimpan di kolong ranjang mereka, membuat banyak warganet yang dibuat semakin penasaran dengan kegiatan yang mereka lakukan oleh pengantin baru ketika malam pertama setelah resmi menjadi sepasang suami istri. Menurut pengakuan Lesti Kejora, dia sempat merasakan canggung ketika pertama tidur bersama laki-laki yang saat ini telah sah menjadi suami istri. Mereka berdua saat diranjang malah sama-sama memainkan handphone karena merasa kecanggungan. Kemudian Rizky Billar juga membongkar ketika malam kedua mereka ketika Lesti Kejora telah terlelap tidur. Ketika dia menghampiri, sontak Lesti yang sedang tertidur langsung memeluknya. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.